Sedikitnya 86 kg narkoba dari berbagai jenis dimusnahkan di Mapolda, Jawa Timur. Narkoba tersebut merupakan barang bukti dari hasil ungkapan petugas Ditreskoba Polda Jatim dan Badan Narkotika Nasional Jawa Timur. Pemusnahan barang bukti narkoba ini berlangsung di halaman Mapolda, Jawa Timur, Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya 35 kg sabu, 50 kg ganja, 21.400 butir pil ekstasi, serta berbagai jenis narkoba lainnya. Seluruh barang bukti ini diamankan oleh Polda Jatim dan BNN Provinsi Jawa Timur dari 1.500 tersangka dengan 1.200 kasus narkoba.